Arus balik mudik Lebaran tahun 2019 di jalan lintas Sumatera Jambi dan terminal bus Alam Barajo Kota Jambi sepi. Belum ada peningkatan penumpang. Sampai hari ketiga pasca Lebaran Idul Fitri, belum ada aktivitas peningkatan penumpang di terminal Alam Barajo Kota Jambi, baik datang ke Jambi maupun keluar Jambi. Kondisi di terminal sangat sepi, hanya beberapa bus saja yang masuk ke dalam terminal, bahkan sejumlah kendaraan terlihat sepi. Biasanya di hari ketiga Lebaran, lonjakan penumpang cukup ramai, namun tahun ini sangat sepi. Selain itu, arus balik di jalan lintas Sumatera menuju Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terlihat sepi. Hanya beberapa kendaraan pribadi saja yang melintas. Diprediksi arus balik Lebaran ini meningkat pada hari Minggu, di mana besok hari terakhir libur dan kembali masuk kerja seperti biasanya. Dari dua hari kemarin ada peningkatan, tapi dari tahun kemarin banyak penurunan. Kenapa? Itu kurang tahu juga, mungkin apa? Pengaruh ekonomi bisa jadi juga kan. Kalau sekarang meningkat dong ya? Sekarang dari dua hari kemarin meningkat, tapi dari tahun kemarin menurun. Cuma di Kompas TV Jambi.